penelitian yang menggunakan probandus burung itu ada beberapa etika yang harus dilakukan, antara lain penangkapan burung dilakukan oleh orang yang terlatih sehingga keselamatan burung bisa terjamin. Kemudian kita menggunakan jumlah probandus seperlunya, dan untuk studi avian influenza, proses penangkapan burung salah satu persyaratan yang disyaratkan adalah menggunakan PPE, yaitu personal protecting equipment. Peranti tersebut digunakan untuk menghindari adanya penularan penyakit dari burung ke peneliti ataupun sebaliknya. Beberapa hal perlu dipersiapkan sebelum dilakukan penangkapan burung, diantaranya penentuan lokasi penangkapan, kemudian persiapan alat tangkap burung, kemudian pelepasan burung dari alat tangkap, dan kemudian adalah pelepas liaran burung pasca dilakukan processing pada burung. Penentuan lokasi penangkapan burung itu dilakukan dengan cara survei di lapangan untuk melihat lokasi-lokasi yang banyak disinggahi oleh burung. Lokasi-lokasi yang biasanya banyak disinggahi oleh burung antara lain adalah lokasi-lokasi yang sering digunakan untuk mencari makan atau lokasi yang digunakan untuk beristirahat. Untuk burung air, itu beberapa lokasi memang dipilih di antara lain laguna, areal pertambaan, kemudian daerah pesisir pantai, serta lokasi-lokasi lain yang dijadikan tempat berkumpul. Kemudian untuk persiapan alat tangkap, itu alat tangkap yang digunakan antara lain adalah mesh net atau jaring-jaring kabut, kemudian foot snare atau jerat kaki, dan clap net atau sahab. Untuk jaring kabut itu ada dua macam. Yang pertama yaitu stationary net, yang kedua adalah mesh net. Untuk stationary net itu merupakan jala kabut dengan ukuran panjang antara 60 sampai 100 meter yang biasanya dipasang pada areal-areal yang cukup luas di mana burung banyak beraktivitas. Untuk mesh net itu jaring kabut dengan ukuran antara 6 sampai 10 meter, jadi lebih pendek dari stationary net dan memiliki kantong lebih dari satu. Dan itu digunakan untuk menangkap jenis-jenis burung terasteria seperti perenjak, caba atau jenis yang lainnya. Dan untuk foot snare itu dipasang di areal burung mencari makan atau beraktivitas. Itu dipasang untuk menjerat kaki burung ketika mereka melakukan aktivitas. Untuk sahab atau clap net, itu alat tangkap yang digunakan untuk menangkap burung-burung dengan ukuran cukup besar seperti jenis-jenis cangak, kuntul, bangau, belibis, dan jenis yang lainnya. Untuk pelepasan burung dari alat tangkap dari stationary net yang pertama, itu ada tiga metode yang digunakan. Yang pertama dengan cara memegang bagian tubuhnya atau dengan body grasp method. Yang kedua dengan melepaskan bagian kaki terlebih dahulu atau feet first. Dan yang ketiga dengan cara rollover method, itu dengan menggulingkan burung. Sedangkan dari alat tangkap foot snare atau jerat kaki, itu pelepasan dilakukan dengan cara melepaskan simpul yang ada di foot snare tersebut. Simpul yang digunakan adalah simpul lasso, jadi sangat mudah sekali untuk dilepaskan. Dan untuk yang sahab, itu burung diambil dari bagian bawah. Setelah jaring menutupi burung, burung diambil dari bagian dari bawah. Setelah burung dilepaskan dari alat tangkap, kemudian burung akan dibawa ke lab lapangan dengan disimpan terlebih dahulu dalam kantong burung. Diusahakan kantong tersebut berpori sehingga sirkulasi udara untuk burung tersebut cukup. Kemudian kantong tersebut pun tidak lentur atau keras sehingga akan menahan pergerakan burung sehingga burung tidak banyak bergerak di kantong. Kemudian ukurannya hampir sama dengan ukuran burungnya sehingga pergerakan burung tidak terlalu banyak. Dan yang ketiga, memang kantung harus terbuat dari bahan-bahan yang tidak mengganggu keselamatan burung seperti timbal atau zinc atau logam-logam lainnya. Setelah selesai dilakukan pengambilan sampel dan pengambilan data morfometri dan penandaan burung, kemudian langkah berikutnya adalah melakukan pelepas liaran burung ke lokasi burung ditangkap. Pelepasan burung dilakukan
dengan cara membawa burung ke lokasi di mana dia ditangkap dengan menggunakan kantung burung. Kemudian diusahakan burung dilepaskan tidak dalam kondisi cuaca hujan dan tidak dalam kondisi lokasi-lokasi yang membahayakan keselamatan burung seperti genangan air dan predator yang bisa memangsa burung sewaktu-waktu.